Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, di segmen ini kita telah terhubung dengan epidemiolog UI, ada Pak Syahrizal Syarif. Pak Syahrizal, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sega dia. Ya, Pak Syahrizal, kalau dari data Pemprov DKI Jakarta, terdapat 30 klaster yang berasal dari kementerian ataupun lembaga. Menurut Pak Syahrizal, ini apa yang menyebabkan penyebaran COVID-19 terjadi di kementerian, Pak Syarif? Ya, kita harus memahaminya dengan baik ya. Yang pertama, membaca laporan seperti itu. Sebetulnya yang pertama ya, kementerian itu sebetulnya sama saja kita melihatnya kepada klaster-klaster kantor yang lain ya. Nah, tapi kita harus hati-hati karena begini, dalam membaca data ya, kita hanya mendapat informasi mengenai laporan jumlah kasus dan tempat ya. Dan tempat kementerian atau kantor dan sebagainya. Tapi sebetulnya untuk data epidemiologis tidak cukup seperti itu gitu ya. Kita harus menelusurinya menurut faktor orang, tempat dan waktu ya. Okay. Jadi kadang-kadang kita menyebut satu klaster, bisa jadi belum tentu itu klaster, ya. Karena syarat klaster itu sebetulnya kita harus dapat menemukan apa yang kita sebut sebagai kasus indeks, yaitu orang yang pertama kali terkena. Lalu kita juga harus membuktikan bahwa orang-orang yang lain itu adalah yang kita sebut dengan secondary case atau kasus sekunder. Dan mereka tertular dari kasus pertama ini. Nah, dalam situasi seperti itu baru kita bisa menyebutnya sebagai cluster. Ya. Kalau tidak, itu hanya kumpulan data saja orang-orang sakit dalam yang kebetulan berada ataupun statusnya adalah dalam satu kantor atau satu kementerian. Baik, Pak Syahrizal, tapi kita patut menduga tidak kalau adanya pelanggaran protokol kesehatan yang berada di lingkungan kementerian ataupun lembaga tersebut? Kita tidak bisa mengkaitkan, makanya saya bilang tadi ya, kita belum bisa sebetulnya mengkaitkan antara orang tersebut, kasus tersebut kepada tempat ya. Kita harus melihat waktunya dan juga variabel-variabel lainnya. Tetapi dapat kita simpulkan bahwa ya, misalnya saya membaca Kementerian Kesehatan paling tinggi, itu hanya menggambarkan bahwa ada aspek perilaku di sana ya. Bahwa harusnya perilaku teman-teman yang berasal dari Kementerian Kesehatan ataupun kementerian lainnya dari pemerintah harusnya lebih sadar dibanding institusi lainnya atau kantor lainnya. Dari aspek perilaku saja, tapi kalau kaitan dengan tempat, pelanggaran protokol terkait tempat, saya kira terlalu dini ya, kita membutuhkan, saya bilang tadi, kecuali kita bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus klaster di kementerian tersebut. Baik, tapi tidakkah ini menjadi ironis, Pak Syahrizal? Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjadi tempat yang paling paham begitu ya mengenai protokol kesehatan, paling ketat, paling disiplin, tapi kemudian justru dari data Pemprov DKI Jakarta ini menempati posisi teratas. Iya betul, ironisnya dapat kita simpulkan sebetulnya harusnya perilaku ya, saya tidak mengacu kepada institusinya, tapi harusnya perilaku dari teman-teman di Kementerian Kesehatan harusnya bisa lebih sadar, lebih disiplin dibanding dengan yang lain ya. Kita tidak tahu dia tertular di tidak pasti apakah itu di kementerian ataupun di luar. Tapi yang pasti harusnya perilaku mereka ya ironis, mestinya perilaku mereka lebih baik di dalam mengikuti protokol kesehatan. Oke. Bagaimana caranya Pak Syahrizal kalau kita mau menekan angka penyebaran di lingkungan kementerian ataupun lembaga? Sebetulnya prinsipnya sama saja ya, sama. Jadi saya selalu bilang, kalau kita disiplin 90% saja
ya, menggunakan masker, jaga jarak dan kebersihan tangan, itu sama, bisa sama dengan kita sudah memvaksinasi 70% dari populasi, ya. Jadi prinsipnya sama, ya, berarti memang harus disiplin sekali dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini sudah evidence based, ya, berbasis bukti, mampu menekan angka penyebaran, ya. Baik, Pak Syahrizal Syarif, epidemiolog UI, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Syahrizal. Sebelum kita jeda, Mas Eko, kalau kita simpulkan tadi sebetulnya memang yang berarti harus ditingkatkan adalah kedisiplinan maupun perilaku dari tiap orang yang saat ini tidak punya pilihan lain tetapi harus tetap berkantor begitu ya, khususnya mungkin di Kementerian dan Lembaga. Iya, saya kira saya setuju dengan Pak Syahrizal tadi ya. Kuncinya memang disiplin. Dimanapun di kementerian, di lembaga maupun di perusahaan, kuncinya memang itu. Jadi berulang-ulang memang harus dilakukan itu, bahwa yang pertama tuh jaga jarak, terus kemudian memakai masker dan lain-lain. Jangan berkumpul. Kalau bisa salaman terus harus pakai, jangan pakai tangan, terus kita pakai siku dan lain-lain. Itu kan menjadi hal-hal yang rutin, yang sudah biasa dilakukan sebetulnya. Nah, ini kalau terus dilakukan disiplin ini, saya kira memang seperti yang Pak Syahrizal tadi, 90% itu memang sudah menjaga kita dari tingkat penularan dari COVID-19 ini. Tapi ya kan perilaku dari ASN, khususnya yang mungkin bekerja di Kementerian Kesehatan, yang seharusnya akses informasi mengenai kesehatan di sana juga sangat banyak begitu ya, dan kemudian juga penerapan disiplin juga banyak. Tapi kemudian kalau kita lihat angkanya, tetap tertinggi juga ternyata ya. Iya. Betul, kalau melihat datanya memang itu data 5 bulan ya kan ya, dari mulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Memang ada ribuan, sudah banyak yang sembuh juga sebetulnya, yang meninggal 2. Cuma yang meninggal itu memang punya penyakit bawaan. Baik. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa Kementerian Kesehatan lalai dalam melakukan protokol kesehatan juga selama ini. Kita memang tahu bahwa teman-teman dari Kementerian Kesehatan, termasuk tenaga kesehatannya, juga memang yang paling garda terdepan dalam ketika COVID ini muncul 9 bulan lalu, dimulai dari Wuhan di Cina. Mereka kan juga awalnya bertugas di rumah sakit, banyak membantu, banyak di rumah sakit di mana? Atrit. Kemudian imigran yang kemarin awal-awal datang dari luar negeri itu, mereka juga membantu. Mereka mungkin terpapar dari sana, kita nggak tahu juga. Tapi memang sekarang sudah banyak hal-hal yang sudah dilakukan di teman-teman di Kementerian Kesehatan maupun di lembaga yang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI ya, dengan membatasi karyawan yang akan masuk, ya, cuma 25% ya kan, ini saya kira langkah yang bagus, yang harus diikuti oleh semuanya, bukan hanya kementerian, lembaga, tapi perusahaan swasta. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI dengan menyegel atau perusahaan-perusahaan swasta itu, saya kira langkah yang bagus ini. Tapi dampaknya Mas Eko, sekarang kan orang memang masih terlalu jauh kalau kita mengkaitkan mengenai apakah ada peran institusinya ataupun tidak begitu dengan adanya penyebaran COVID-19 di sebuah lembaga ataupun sebuah kantor. Tapi kan ini dampaknya ketika orang melihat mengenai data dari Pemprov DKI Jakarta, mereka akan melihat bahwa wah, Kementerian Kesehatan tempat yang seharusnya paling steril, tapi kemudian terjadi penularan banyak di sana. Mungkin tidak hanya Kementerian Kesehatan, tapi kemudian juga lembaga-lembaga yang lain, 30 kementerian dan lembaga ini juga nantinya akan dicap. Wah, ternyata orang-orang yang harusnya mematuhi protokol kesehatan saja tidak mematuhinya. Bagaimana kemudian memberikan contoh yang baik buat masyarakat begitu? Ya, saya kira semuanya sama ya. Kementerian, lembaga maupun perusahaan swasta, kuncinya yang saya sebutkan tadi, disiplin. Kalau mereka nggak disiplin, kita nggak akan pernah tahu lagi dari mana mereka akan dapat ya. Bisa saja terpapar. Jadi kalau kita nggak bisa langsung mengatakan Kementerian Kesehatan harusnya lebih safety dalam COVID-19 ini, buktinya mereka juga paling banyak. Jadi kuncinya saya kira tadi yang saya sebutkan tadi adalah disiplin. Baik. Jadi bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi juga kementerian, lembaga-lembaga yang lain, ya kan. Jadi kalau kita kembali ke
ke COVID-19 ini kita bukan hanya di DKI saja. Ya. Kalau kemarin Pak Presiden Jokowi ada 9 provinsi kalau tidak salah ya, di Pulau Jawa itu hampir semuanya kecuali DKI. Kecuali DIY. Kemudian ada di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, di Sumatera Utara, Bali, Papua. Jadi memang di daerah-daerah itu memang sekarang sedang tinggi. Presiden kan memang menginstruksikan kepada Pak Luhut ya, dan Pak Doni Munardo untuk menekan jumlah COVID ini dalam 2 minggu ini. Kalau ini nggak bisa dilakukan, tentu semakin berat kita menuju ke di kuartal ketiga maupun kuartal keempat ini kan. Baik, Mas Koko, kita akan dengarkan kemudian nanti bagaimana kemudian dengan tanggapan masyarakat, bagaimana mereka menilai mengenai klaster kementerian ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa pelafon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Profesor Budi Keliat dari Jakarta. Pak Budi, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Saya Bu Budi. Baik, mohon maaf. Ibu Budi Keliat dari Jakarta. Bu Budi, menurut Anda mengenai klaster kementerian, di mana kemudian Kementerian Kesehatan ini menempati posisi teratas dari penyebaran COVID-19 dari data DKI Jakarta, seperti apa, Bu Budi? Baik, kembali lagi adalah ini perubahan perilaku. Sebenarnya di kementerian lebih mudah kita membuat perubahan perilaku. Karena pasti setiap orang itu ada atasannya, ada temannya. Perilaku ini butuh waktu untuk perubahan. Yang pertama, individu harus sadar. Yang kedua, orang di sekitarnya bisa merimain, mengingatkan. Sampai suatu ketika perilaku ini bisa menjadi perilaku otomatis. Kembali lagi, mereka ini juga bukan langsung ke tempat kerja. Di perjalanan pun harus juga diadakan aturan seperti itu. Begitu juga sejak dia dari rumah. Dan jika di 3 tempat ini sudah diingatkan, sudah tahu, diingatkan, kemudian setelah diingatkan jangan hanya dihukum, tapi kalau dia melakukan perilaku yang tepat, dia perlu diberikan pujian, dia perlu diberikan reinforcement, supaya perilaku itu bisa melekat dalam pikirannya, dan nanti itu akan menjadi otomatis. Diharapkan sebenarnya di kementerian-kementerian ini bisa menjadi contoh, karena kemungkinan mereka itu berubah perilakunya dengan cepat, karena diatur seperti tadi, itu akan lebih cepat. Tapi kalau hanya diberikan sanksi-sanksi saja, mungkin itu hanya sesaat. Tapi ini harus menjadi budaya di tempat kerja itu yang dipimpin oleh seseorang. Misalnya satu orang mewatching atau mengawasi 10 temannya. Dan itu selalu di reminder, dipuji kalau dilakukan, sehingga melekat menjadi perilaku otomatis. Seperti itu Mas Eko dengan Mas Egan. Ya, Bu Budi, tapi apakah Anda melihat mengenai pengontrolan ya, pengawasan begitu, mengingatkan orang ketika di masa pandemi seperti saat ini, apakah masih kurang, Bu? Apalagi kalau bekerja di kementerian dan lembaga, bukankah paling tidak ada banyak orang yang mengontrol di situ, ada banyak yang mengawasi, apakah masih kurang itu, Bu? Baik, kalau saya bilang itu yang paling penting. Nggak kita pakai istilahnya mengontrol atau menghukum, tetapi mengingatkan dan memuji, menselebrasi kalau dia sudah mempunyai perilaku itu. Sehingga manusia itu akan ingat kalau dia dipuji melakukan sesuatu. Dan itu akan dia pakai terus dan terus. Tapi kalau hanya ditegakkan hukum saja, itu nggak menjadi perilaku nanti gitu. Tapi perlu memang penegakan protokol, perlu. Tapi yang paling penting lagi, orang-orang di sekitarnya itu membangun budaya, perilaku, adaptasi kebiasaan baru ini. Karena ini adalah kebiasaan baru yang belum menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Jadi butuh waktu supaya itu menjadi budaya dengan diingatkan, dengan dipuji kalau sudah benar. Dan itu butuh waktu. Mungkin kita butuh waktu 28 hari, mungkin 2 kali 28 hari. Sampai suatu ketika udah otomatis perilaku itu, nggak usah diingetin lagi, kita udah otomatis melakukannya.
Baik, terima kasih Ibu Budi Keliat dari Jakarta. Selamat pagi, Bu. Di belakangnya ada Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Egan. Selamat pagi, Pak Eko. Jadi begini, kalau tadi ulasan dari Pak Sahrizal tadi mengatakan bahwa kita jangan terlalu dini mengatakan bahwa klaster kementerian. Betul apa yang dikatakan Ibu Budi tadi bahwa berbicara tentang protokol kesehatan, ya itu kan tertuju kepada pribadi kita masing-masing. Ya, Ibu menjelaskan tadi apakah dari rumah, dalam perjalanan, di mobil atau bagaimana, sampai di tempat kerja, kita ini patuh enggak terhadap protokol kesehatan. Tetapi seseorang ketika itu dia sudah terkonfirmasi positif COVID, dia bekerja di kementerian tersebut, lalu kemudian muncul bahwa ini ada klaster baru, klaster kementerian. Nah, itu kementerian kan secara lembaga. Dan tadi juga Bung Egan tanyakan bahwa apakah ada indikasi bahwa pimpinan di kementerian itu tidak mengawasi anak buahnya. Nah, itu kan persoalannya di situ. Sehingga ya kalau kita katakan bahwa ini klaster baru, klaster kementerian, nah dari kementerian itu atasannya juga itu harus punya tanggung jawab. Apakah mungkin ya karyawannya di rumah patuh, di jalan patuh, tetapi di kantor sudah tidak patuh karena sudah ketemu teman-teman ya. Sudah tidak menggunakan masker, sudah tidak lagi jaga jarak. Ya bisa saja itu terjadi. Nah, hal begitu kalau terjadi, sekarang pertanyaan tanggung jawabnya ada di mana? Ya tentunya harus di kementerian itu sendiri. Jadi saya kira keliru juga kalau Pak Sahrizal jangan terlalu dini kita menuduh bahwa kementerian yang salah. Ya memang dalam menjaga kesehatan itu tergantung pada pribadi masing-masing. Tetapi ketika sudah muncul istilah klaster kementerian, klaster kelompok ini, kelompok itu, ya sekarang dipertanyakan di kelompok itu, di kementerian itu, ada enggak aturan yang selalu mengingatkan para karyawannya jaga jarak, masker selalu dipakai, ya cuci tangan. Nah ini yang jadi pertanyaan. Ya saya kira inilah yang terjadi. Demikian Bung Egan dan Pak Eko. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence dari Manado. Nah ini pertanyaan kita bersama juga sebetulnya ya. Mas Eko ya, kita tidak bisa melihat, tidak bisa menilai juga apakah kita tahu betul begitu mengenai protokol kesehatan yang diterapkan di kementerian tersebut, terlebih lagi di Kementerian Kesehatan. Tapi kemudian ini kan juga berpulang kepada pribadi masing-masing. Kalau misalnya memang betul-betul menerapkan protokol kesehatan tidak hanya di kantor tetapi kemudian juga di lingkungan pribadi, seharusnya maka bisa terhindar dari COVID-19. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang setiap harinya berurusan dengan kesehatan begitu. Bagaimana Mas Eko? Ya memang pertama kuncinya adalah disiplinan masing-masing individu ya. Apakah di kementerian atau di lembaga maupun perusahaan swasta. Kemudian yang kedua menurut saya adalah sign of crisis dari pemimpinnya sendiri. Kalau di kementerian ya tentu menteri, kalau di lembaga kepalanya di sana, kalau di perusahaan mungkin dirutnya dan lain-lain. Bahwa sekarang ini di tengah pandemi ini tentu harus terus diingatkan soal protokol kesehatan. Bukan hanya memberikan sanksi, tapi juga juga mengingatkan terus-menerus bahwa ini nggak bisa main-main. Angkanya semakin tinggi. Bahkan kalau kita lihat di dunia saja sekarang sudah masuk ke 30 juta, kan? Yang meninggal hampir 1.000. Di Indonesia sudah ribuan sekarang. Jadi ini bukan persoalan yang main-main, tentu kita harus atasi bersama. Bukan hanya di masyarakat saja, kalau kita melihat sekarang di DKI kementerian paling tinggi, tentu kita juga miris ya. Apalagi ini Kementerian Kesehatan yang paling tinggi. Jadi kembali lagi saya setuju dengan tadi Ibu Budi maupun Pak Vence. Bahwa kuncinya adalah perubahan perilaku tadi, kemudian disiplin individu, dan tentu yang terakhir adalah sense of crisis dari pemimpinnya masing-masing. Oke, kita jeda dulu, Mas Eko. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, kembali kita diskusi mengenai hal ini. Sebetulnya tanggung jawab siapa sih sebetulnya, Mas Eko? Apakah ini tanggung jawab pribadi
atau tanggung jawab pemimpinnya di kementerian ataupun instansi lembaga tersebut, Mas Eko? Iya, campuran antara pribadi dan tentu pemimpinnya. Hmm. Jadi begini, kalau di kantor kementerian lembaga, seperti yang saya bilang tadi bahwa seharusnya pertama mereka yang memiliki riwayat penyakit bawaan tentu jangan dipaksakan untuk masuk ke dalam kantor. Okay. Dia lebih baik work from home, di rumah, bekerja di rumah. Ya. Kemudian mereka yang hanya sakit sedikit saja, misalkan batuk, pilek, dan lain-lain, tidak perlu dia masuk. Ya. Jadi memang harus clear orang yang masuk ke kantor itu ada orang-orang yang sehat. Tentu swab atau PCR itu harus dilakukan 2 minggu sekali, kan? Tidak cukup dengan rapid. Sekarang kalau rapid itu memang tingkat akurasinya tidak bisa lebih dari 50% mungkin. Ya. Nah, jadi harus ada swab atau PCR itu. Nah itu harus 2 minggu sekali. Nah ketika semua syarat-syarat tadi dilakukan oleh kementerian, lembaga maupun perusahaan swasta, tentu akan meminimalisasi mereka yang bisa terpapar oleh COVID. Yang kedua mungkin aturan yang dilakukan oleh pemerintah DKI untuk membatasi karyawan masuk ke kantor itu juga harus dipatuhi. Ya. Bahwa 25% dari seluruh total karyawan boleh masuk. Sisanya memang harus kerja di rumah. Kenapa itu harus dilakukan? Memang kalau terlalu banyak orang masuk ke kantor juga terlalu berbahaya, kan? Kalau mereka berkerumun, berinteraksi, kadang-kadang memang lupa memakai masker, ya. Ketika kita makan, minum, kemudian ngobrol terlalu lama, akhirnya masker tidak dipakai. Ini menjadi salah satu penyebab COVID-19 itu bisa masuk ke badan kita. Jadi memang hal-hal yang sangat mendasar itu memang harus terus diulangi, terus dikasih tahu, terus diedukasi kepada siapapun, apakah itu kementerian, lembaga maupun perusahaan swasta, bahwa COVID-19 di Indonesia ini sekarang memang semakin tinggi, kan? Ya, kalau perusahaan swasta kan mungkin akan mendapatkan pengawasan langsung dari Pemprov DKI Jakarta. Ya. Mas Eko, ini kan berita hari ini Pemprov DKI Jakarta menutup sementara 23 perusahaan. Betul, ya. Tapi kalau kementerian lembaga ini wewenangnya siapa sebetulnya yang bisa mengawasi? Dari pihak luar ya, bukan dari pihak dalamnya. Ya memang kalau kementerian tentu menteri, tapi di bawah menteri kan juga banyak di level-level dirjen dan lain-lain. Yang mengawasi itu tentu harus mulai disiplin, bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga kepada institusinya. Ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, bahwa disiplin itu kuncinya adalah dari individunya dulu. Ketika pemimpinnya ya disiplin, ya menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, tentu anak buahnya juga akan diperlakukan yang sama. Tapi kalau tidak, anak buahnya juga pasti akan hal yang sama. Nah itu yang terjadi sekarang di kementerian, di lembaga, di perusahaan swasta itu. Tentu kita tidak ingin seperti Amerika, seperti Brasil, seperti India yang sudah banyak sekali terpapar. Kalau kita lihat ke Amerika itu sudah 6,6 juta, India 5,1, Brasil 4,5, Indonesia baru 200 ribu sekian. Nah kita jangan sampai seperti itu. Makanya hal-hal yang tidak perlu jangan kita lakukan, ya kan? Apakah keadaan seperti ini masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, Mas Eko? Bisa pasti jadi. Ada penambahan di kementerian, dah. Bisa jadi lembaga, jika tidak melakukan protokol kesehatan yang lengkap, ya, yang ketat, pasti akan terjadi penambahan itu, ya kan? Sambil kita menunggu vaksin COVID-19 ini diberikan kepada warga, kepada masyarakat, tentu kita harus membantu pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemimpin kita kalau kita kerja di swasta untuk mentaati protokol kesehatan, ya kan? Baik, Mas Eko, terima kasih telah bersama kita pada pagi hari ini di editorial Media Indonesia. Pemirsa, COVID-19 tidak memilih target dan korban, siapapun juga tidak dapat luput dari serangan virus corona. Tidak terkecuali para pegawai dan pejabat di instansi pemerintah. Jangan sampai kantor-kantor pemerintahan yang semestinya menjadi model pencegahan dan penanggulangan COVID-19 justru menjadi contoh buruk penerapan protokol kesehatan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.